Daripada income sebanyak 4 angka, sekarang saya telah mencapai 5 angka yang selesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Fahalu, saya Nurin Firdaus, owner Anggun Abaya Dubai. Macam mana Anggun Abaya Dubai mula terwujud? Pada mula saya datang ke Dubai, berpindah ke Dubai kerana mengikut suami. Ada beberapa rakan saya yang order abaya. Dia kata tolong carikan sikit abaya-abaya yang cantik, dia orang nak pakai kan. Dan benda ni berterusan selama beberapa lama. Jadi saya nampak ada permintaan terhadap abaya Dubai di kalangan rakyat Malaysia. Dan dari situ Anggun Abaya Dubai mula terwujud. Kenapa saya memilih untuk belajar online marketing dengan Fanul Ivo? Sebelum ni, saya bekerja dengan syarikat oil and gas selama 12 tahun. Jadi saya sangat selesa dengan gaji dan income yang saya dapat. Apabila suami saya dipindahkan di Dubai, saya mengambil keputusan untuk mengikut suami dan pada masa yang sama saya ingin berdiri di atas kaki sendiri dan mendapat income sendiri. Satu hari ini, bila saya berada di Malaysia, saya cuba untuk cari siapa online guru yang boleh ajar saya pasal online marketing. Dan Alhamdulillah, Allah temukan saya dengan Fahdi Ghazali. Oleh kerana saya tinggal di Dubai, geng Fanul Ivo telah datang ke Dubai dan memberi saya intensif kelas selama seminggu untuk macam mana start bisnes online ni. Selama 5 hari, tim Fanul Ivo berada di Dubai, saya telah belajar 5 teknik yang penting dalam marketing, iaitu FB, Google AdWords, email, website dan yang paling penting sekali adalah database. Alhamdulillah, melalui teknik yang saya gunakan, daripada income sebanyak 4 angka, sekarang saya telah mencapai 5 angka yang selesa, yang sangat-sangat selesa. Alhamdulillah. Anggun Abaya Dubai adalah online based business. Klien-klien saya ada di seluruh dunia. Antaranya adalah Singapore, Brunei, US, UK dan yang latest sekali Trinidad and Tobago. Uniknya Anggun Abaya Dubai, pertama adalah kerana materialnya. Kami sangat mementingkan material. Tagline kami adalah delivering finest quality abaya to you. Jadi saya sendiri yang melakukan QC untuk semua abaya-abaya yang kita hantar ke Malaysia. Anggun Abaya Dubai berkolaborasi dengan Persatuan Kebajikan Bakti Syabab, di mana sebahagian daripada keuntungan kami salurkan kepada Bakti Syabab untuk anak-anak yang kurang bernasib baik. Jadi kepada anda pelanggan-pelanggan Anggun Abaya Dubai, selain daripada anda dapat abaya terbaik daripada kami, anda juga berpeluang untuk sama-sama menyumbang kepada yang memerlukan. Bagi anda di luar sana yang ingin memulakan perniagaan, saya pegang kata-kata Fanul Ivo, nak buat apa-apa pun mesti ada guru, mesti ada cikgu. Dan Alhamdulillah saya telah temui cikgu saya yang terbaik daripada tim Fanul Ivo. Bagi anda yang baru bermula macam saya, jangan putus asa, jangan patah semangat, teruskan, lawan tetap lawan, tentang sampai menang. Fanul Ivo terbaik!